Yohanes pasal yang pertama, lihat ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah jadi. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Menyembahmu di sini.
Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang paling berarti dalam hidup kami selain pribadimu yang kami kagumi dan kami cintai. Sebab nyatakan terus dalam roh kami, dalam hidup kami, untuk engkau menjadi tempat yang terindah, engkau menjadi yang terutama dalam seantero hidup kami. Dalam keadaan, situasi, kondisi, keadaan apapun yang kami alami, kami lalui, kami jalani, kami selalu percaya bahwa endingnya selalu engkau memberi kemenangan dan sukacita bagi kami semua. Sebab itu Tuhan, terus kami percaya dan berharap, terus kami meyakini bahwa kami sangat beruntung punya Tuhan seperti-Mu. Dan malam ini ya Tuhan Yesus, kami pun boleh berkata, biarlah Engkau berdiam sepenuhnya dalam hidup kami. Pertajamlah kiranya kami untuk dapat mendengar, melihat akan perkara-perkara Tuhan yang jauh melampaui setiap akal dan pikiran kami. Ajarkanlah anak-anakku untuk juga dapat mengerti dan memahami Tuhan dalam wujud yang penuh dengan cinta dan penuh dengan kasih. Secara pribadi Tuhan, Engkau hadir dalam setiap kebaikan-Mu di tengah-tengah hidup anak-anakku. Dalam pertolongan-Mu dalam mereka menempuh studi mereka. Hadirlah Tuhan dan bersama-samalah dengan mereka terus. Sebab hanya Engkau satu-satunya yang kami miliki, yang dapat kami wariskan kepada keluarga keturunan kami. Dan Engkau satu-satunya pemegang kehidupan, baik kami ada di dunia maupun kehidupan yang akan datang bersama dengan Engkau. Sebabnya Tuhan, kami tetap minta Bapa, tunjukkanlah kasih Bapa itu dalam kehidupan kedua anak hamba-Mu. Dan biarlah hikmat yang melampaui akal pikiran manusia, mereka pun boleh menempuh dan mendapatkannya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bukakanlah hal-hal baru dalam hidup mereka, dalam mata studi, mata kuliah maupun studi mereka. Tuhan, taruhkanlah kegemaran, kesukaan dan kecintaan akan setiap pelajaran yang mereka dapatkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam ini. Jadikanlah firman-Mu itu adalah kebutuhan kami yang terutama hari lepas hari. Makanan kami dan minuman kami yang terutama adalah firman-Mu. Karena kami tahu seperti firman-Mu berkata bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah dan tinggal bersama-sama dengan Engkau. Engkau adalah firman itu sendiri. Jika kami cintakan firman-Mu, berarti kami cintakan Engkau ya Tuhan. Taruhkanlah rasa senang, rasa syukur, rasa bangga, rasa hormat, memiliki hobi, memiliki kesukaan untuk selalu mencari Tuhan lewat firman. Karena firman-Mu itu bagaikan tetesan madu yang manis baik bagi kami. Firman-Mu bagaikan air yang memberikan kehidupan. Firman-Mu menyegarkan, menyejukkan. Firman-Mu memberi ketenangan, kedamaian. Firman-Mu memberikan ketentraman dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu juga yang akan membela kami. Firman-Mu itulah yang seperti pedang. Firman-Mu itu ada dalam hati kami, ada juga dalam mulut kami. Terima kasih Tuhan untuk Engkau yang selalu ada dalam hidup kami. Sejauh ini dalam kami melangkah, tetap kami melihat pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah sulit, di masa-masa sekarang dari sebagian besar orang, tapi kami tetap bersuka cita, kami lebih daripada cukup. Bahkan kami hidup dalam kelimpahan di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Terima kasih Tuhan, sungguh terbukti pertolongan-Mu bagi kami. Bahkan di tengah kami pun mengalami banyak hal di hari-hari ini, bersyukur untuk hamba-Mu tidak sakit di beberapa bulan, bahkan di beberapa saat ini Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bukti cinta dan kasih-Mu atas keluarga, atas kami. Engkau telah membuktikan kuasa firman-Mu atas kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran-Mu itu akan selalu ada dalam kehidupan kami, selalu menyala-nyala atas kami. Roh kami selalu terbakar oleh-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada, orang tua, baik yang di Kakas, adik-adik, maupun juga yang di Lamongan, yang di Tuminting, mama, sekeluarga, di
Sumompo, Rinto, Veina, di Gemintang, bahkan dimanapun teman-teman, saudara, sahabat kami, mereka berada, Tuhan pun tetap memberkati setiap mereka. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah Kau lakukan dalam kehidupan kami. Kami tetap berkati bangsa kami, kami tetap berkati Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia tetap masuk dalam bilangan rencana Tuhan untuk menyelamatkan sebanyak-banyaknya jiwa yang ada. Demikian pemerintah diberikan hikmat, bahkan di masa-masa COVID-19 saat pandemi, Tuhan selalu ada di atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Untuk sebentar kami kembali akan beristirahat. Pertolongan-Mu selalu ada dan terbukti bagi kami. Kami tidur, besok kami bangun. Mari kami menikmati hari yang baru. Persiapan kami pun ke rumah-Mu untuk pelayanan di hari besok. Semua hidup kami, kami serahkan kepada Tuhan dan jadilah sesuai kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa bersyukur malam ini. Amin.